sudah mendengar secara langsung bagaimana proses rekayasa yang akan dilaksanakan, mulai dari proses ganjil genap, kemudian proses untuk pengaturan kontraflow, sampai dengan proses one way. Terkait dengan rekayasa-rekayasa yang ada, kita tentunya menghimbau untuk masyarakat yang sudah memiliki kesempatan karena sudah libur bisa memanfaatkan waktu untuk mudik lebih cepat untuk menghindari prediksi puncak arus mudik. Kita juga mempersiapkan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.